سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Tentuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita yang berada pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah kerana dengan izinnya pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu untuk kuliah kita yang kita berhenti agak lama. Kalau tak silap saya, kita berhenti kuliah kita ni pada bulan Rejab yang lalu. Kita gantikan dengan dua kali forum, dan bulan Ramadan dengan tazkirah Ramadan ni lah baru kita nak sambung pula ni. Dan saya mohon jutaan kemaafan kerana sedikit kelewatan yang tak dapat nak dielakkan. Saya tahiwi tu terlalu banyak kereta ni, tak payah nak laju tuan-tuan, dekat 1.4 ya. Selalu saya naik 1.6. Sebab hari ni kita cuti hari Malaysia ni, cuti ni pun mengarut juga. Saya baru balik daripada Langkawi. Sampai kemarin di Langkawi, sampai lewat telefon orang Langkawi tak boleh mengajak dah. Saya sampai pergi satu suku, feri penuh dah sampai petang. Telefon orang Langkawi kata tak boleh pergi, kata feri penuh. Dia kata boleh ustaz, ada satu cara. Ni anak murid ajak kita. Macam mana? Ustaz pergi mohon, kata pak nak ustaz meninggal. Saya kata ni kalau saya tipu ni macam mana, saya mohon ni siapa nak tengok? Tak apa ustaz, Allah Ta'ala pun faham, ustaz nak main mengajak, dia kata. Ha, elok. Saya tak gampang nak menipu, suruh budak tu. Habis abang kata pak nak hang mati, jangan abang kata pak nak aku. Kita pun pak nak dengan apa orang lagi, mati pergi semua. Dapat naik pukul 1.30. Sampai sana pukul 2.30. Saya terus nak pergi ambil tiket nak balik hari ni. Dapat bot pukul 5 petang. Bot penuh. Oh, kata sudah pukul 5 petang nak balik mengajak pula. Suruh kawan tu, dia mohon, dia kata pak nak ustaz meninggal, dia nak balik awal esok ni. Kerja meninggal ya pak nak kasih 2 hari ni tuan-tuan. Saya dapat dah bot pukul 11.30 tadi ni, alhamdulillah. Jalan pukul 12.10 minit. Saya orang terlalu penuh hari ni, cuti. Cuti tuan-tuan. Tu tadi pun main highway tadi, keluar rumah pukul 6 suku, 6.20 keluar. Selalunya rumah saya dengan masjid tuan-tuan ni lebih kurang sejam ya. Tapi hari ni jadi sejam 45 minit. Baik, apa-apa pun tuan-tuan, alhamdulillah kita dapat bertemu. Walaupun malam ni nampak orangnya korang sikit lah, saya cuti. Jadi pada malam ni untuk mukaddimah pengajian kita, saya nak bawa satu hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam.
Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullah. Hadisnya yang berbunyi An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man asbaha hazinan 'ala ad-dunya asbaha sakhitan 'ala rabbih ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو الله تعالى ومن تواضع لغني لينال ما في يده أحبط الله ثلث عمله ومن أعطي القرآن فدخل النار أبعده الله من رحمته أو كما قال Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam nak habaq mai dekat kita bahawa dalam kehidupan kita ni pada waktu pagi ni jangan kita duk memikirkan mengenai tujuh perkara. Jangan kita memikirkan mengenai empat perkara. Kalau kita duk fikir pada waktu pagi empat perkara ni, seolah-olah kita telah mengisytiharkan empat perkara pada waktu pagi. Sebab tu kalau kita buka, tengok perbahasan para alim ulama, ada yang mengatakan bahawa diharamkan kita memikirkan empat benda ni pada waktu pagi. Diharamkan. Makna apa haram? Haram ni makna tak boleh buat. Tinggal dapat pahala. Buat dapat dosa. Sebab tu takrifan-takrifan ni tuan-tuan ni. Saya baru ni sedengar satu ustaz. Dia mengajak dalam radio. Dia duk perbahaskan bab wajib, bab harus, bab makruh, bab sunat dan sebagainya. Bila dia sebut yang pertama dia kata makruh. Makruh tinggal tak apa, buat pun tak apa. Saya tak apa nak suka takrifan tu. Kadang-kadang kita kena tukar macam harus. Apa macam sunat. Dia kata sunat buat dapat pahala. Tinggal tak dapat apa. Kena tukar dah benda tu. Buat sunat dapat pahala. Kalau tinggal rugi. Buat dapat pahala untung. Tinggal rugi. Senang ya. Contoh poligami. Awak maklum tarik muka 38 tu siapa? Contoh. Contoh poligami. Sunat. Buat dapat pahala. Tak buat? Rugi. Contoh lagu tu senang. Nak buka. Maklum jangan marah saya pula. Saya nak cerita biar mereka nampak. Benda ni kita duk fikir pada waktu pagi. Pak benda yang kita fikirkan pada waktu pagi. Haram kata ulama. Jangan kamu duk fikir pada waktu pagi. Yang pertama Nabi sebut. Man asbaha hazinan ala dunia. Asbaha sakhitan ala rabbih. Barang siapa yang pada pagi-pagi buta. Kita senang sebut pagi-pagi buta ni no problem. Saya ni kalau pergi ceramah belah KL. Allah lemah tuan-tuan. Kita orang Kedah, bahasa kita memang pagi-pagi buta. Depa kasar tu kata. Macam saya pergi ceramah satu masjid dekat AU5 baru ni, bulan Ramadan. Saya sebut, akal. Tuan-tuan di sini saya kata, panggil akal. Di Kedah, dia tak panggil akal, dia panggil akal. Kena Kedah pendalaman macam tempat saya kot dia, dia panggil kepala otak. Depa duduk depan, kasar ustaz ni. Tu baru ni lepas telefon pula ajak pergi ceramah. Saya kata jangan. Aku pi pula saya kata. Aku buat keluar kepala bapak lah. Kepala otak pun kata. Bukan kita kata kat lepas kepala otak. Cerita benda ke dah. Kasar ustaz ni jangan duk panggil. Kena gam. Gam uhu cap kepala gajah. Lah ni saya dalam 2-3 bulan ni tuan-tuan. Duk kerja kena gam. Kena gam. Yang terbaru kena gam daripada negeri Perlis. Kena gam daripada negeri Perlis. Tak boleh pergi dah. Perlis kat luar kena gam. Gam uhu cak kepala gajah.
Kerajaan Negeri Perlis, gam dah nama saya ni, tak boleh masuk dah Perlis ni. Ishtihar, masjid-masjid Negeri Perlis, jangan duk panggil saya dah. Tak boleh masuk dah maklum ni, nak menikah dengan orang Perlis pun tak boleh dah. Nak kena mencari orang Sungai Petani lah. Pasal apa saya pi jawab persoalan bulan Ramadan baru ni? Jawab persoalan. Bila orang tanya, tugas saya jawab sekadar yang saya tahu. Dekat mana kita tahu, jawab dah. Antara soalan seorang makcik tu tanya, dia ni ada penyakit. Saya kata saya bukan doktor. Tak nak tanya hukum. Penyakit apa maklum? Maklum tak kalau mayang gatal. Tak mayang tak gatal. Oh, penyakit dia tu. Duk tengok cerita puteri yang ditukar, tak gatal-gatal. Buah telekong, gatal. Bila gatal, makcik nak kena garu. Saya kata makcik, mereka duk kata haram. Makcik garu macam mana? Garu gutu, gatal. Memang haram. Ni benda besar dan berat. 3 kali berturut-turut bergerak. Haram. Batal semayang. Tapi ustaz, makcik gatal. Bukan Allah Ta'ala tak reti kata makcik gatal. Allah Ta'ala tahu. Sebab tu Allah Ta'ala bagi dah. Nak garu, ulama kata boleh. Garu guna jari. Dia nganga. Garu guna jari guna saya kutu lah. Kutu pun sangat tak. Tak sini. Garu lah. Garu tu. Lama mana tu ustaz boleh? Setengah. Garu ni garu lah. Tak ada masalah. Lepas tu orang tanya. Nak tanya kisah semayang terawih. 8 ke 20? Saya tegur. Baru ni ada ustaz di Kedah. Dia call saya. Dia minta saya talk ceramah dia sebenar bulan Ramadan di Kuala Lumpur. Tak mau habak ustaz mana. Cuma saya dan Ustaz Fauzi Tahir dia tahu. Saya cerita dekat dia. Mengeluh masalah kat dia. Tuan-tuan jangan kata lebih kurang. Ustaz Fauzi Tahir tu dah jadi abang angkat saya dah lah. Tiap-tiap hari call. Ada masalah call. Saya mengadu masalah dekat dia. Dia marah saya dulu yang santai nak kira awak tak call Ana. Dia kata, Ana kenal ustaz tu. Ana ni hidup lama pada hantar, tak kena tanya Ana dulu. Mana saya nak tahu, dia minta alasan saya, dia nak pergi ceramah sana, nak cari duit untuk mahat tahfiz. Dan ustaz tu juga duk mengajar di masjid tuan-tuan. Tak tahu lah mengajar, kata mengajar, malah nak cerita lah. Tu dah cerita dah, cerita dekat tu lah. Kutip duit nak buat mahat tahfiz, pergi sana tunjuk plan. Saya balik siasat, di mana plan tu, saya di sana, saya tak tahu dah, saya jumpa dia sekali tu, saya bagi jadual masjid-masjid saya tuang tu. Dia kata ni, plan dah siap. Tanah kita beli dah. Saya pun call lah. Ustaz ni, dia belah-belah kulim tu. Call. Dia pun kata, tak tahu apa nak kata. Beli tanah dekat mana, nak buat mahat tahfiz. Tak tahu, ustaz kami tak tahu, dia kata. Tak tahu, dia bukan dekat tanah lah. Rumah pun tak ada dia tu. Wah, sudah saya kata. Pi kutip duit sana, tak dapat banyak. Dapat RM180,000. Saya kira tempat. Memang kita bagi tempat yang saya buat collection, dapat banyak lah. Saya tok dari situ. Hak tu satu pasal. Dia pi satu surau yang saya tok. Surau tu, baru tahun ni buat mula mengayang terawih. Tok imam, dia pedagah dia, jenis ni jenis ayat-ayat lazim ni lah. Wadduha, kuliah. Tok bila tu pula, dia tak selawat, tak berani selawat, kok silap. Dia tanya saya nak selawat ke tak? Saya kata boleh ke selawat? Dia kata duk makbut, takbut, makbut, takbut tu ustaz tak kerti nak sebut. Jangan duk sebut, bayang lah. Dia pipi bagi tazkirah, dia kata saya tak sangka surah tuan-tuan tak selawat. Kalau saya tahu kata surah tuan-tuan tak selawat, saya tak kelapak nak main sini. Allah. Ni kata dalam dakwah kena cerdik. Pi tempat hak selawat, selawat. Pi tempat yang tak selawat, tak payah selawat. Dua-dua betul. Terawih, gamak rajin, buat 20. Gamak korang rajin, dia tak malas, dia korang rajin. Kalau dia malas, dia tak buat terus. Gamak tak rupa nak rajin, buat 8. Problem apa, masalah apa. Cuma saya sebut hari tu di masjid tu, di Perlis. Tuan-tuan nak buat 8, masjid tuan-tuan buat 20, saya syorkan buat 20. Kamu kata yang geng 8, sila duduk belakang. Sagi bila habis 8, geng 8 ni keluar. Kalau mereka ambil soft awal, soft tu akan terputus. Lah ni pi duduk belakang. Senang, orang pun kenal. Tu dua soft belakang tu geng 8 tu, mereka tu geng 8 tu.
Lah lebih dia pun lapan juga. Ambil dia tu. Oh, kena gam. Uhu, cap kepala gajah. Tak boleh masuk dah. Minta kebulung nak masuk. Saya tak ada masalah. Ada dua program lagi saya nak selesaikan di sana. Pandai tak masuk dah. Saya kita berjanji. Ni problem. Bila kita sebut, orang marah kita. Kena gam. Sebab tu baik. Nabi sebut. Benda yang pertama Nabi sebut. Man asbah hazinan ala dunia. Barang siapa yang rasa sedih terhadap dunia, rasa susah hati memikirkan urusan dunia. Pada waktu pagi Nabi kata, asbaha sakhitan ala rabbih. Seolah-olah pada pagi-pagi buta tu Nabi kata, dia telah mengisytiharkan diri dia benci kepada Allah. Ni bukan cerita skubidu-bidu, ni hadis. Nabi kata empat benda jangan kamu duk fikir. Empat benda jangan kamu duduk fikir sangat pada waktu pagi. Haram kamu fikir. Yang pertama Nabi kata, pada pagi-pagi buta, jangan kamu memikirkan urusan dunia kamu. Hazinan ala dunia. Duk pening kepala, duk susah hati memikirkan urusan dunia. Bila kamu buat benda ni Nabi kata, seolah-olah pada waktu pagi itu, kamu telah mengisytiharkan diri kamu ni benci kepada Allah. Kenapa? Urusan dunia ni kita ni Allah Ta'ala yang tentukan. Kita tak ada fikir. Antara hadis lain Nabi kata, man asbaha wa dunya akbaru hammihi falaysa minallahi fi syai'in walzama qalbahu arba'a khisalin. Nabi kata dalam hadis lain, Nabi kata barang siapa yang pagi-pagi buta, bangun-bangun tidur dia meletakkan dunia ni besar daripada segala-galanya, orang macam ni hati dia Allah Ta'ala akan letakkan empat penyakit. Yang pertama Nabi kata, hamun la yang qati'u abada. Penyakit yang pertama, susah hati yang tidak berkesudahan. Orang kaya ni cuba tengok susah hati, sedangkan lena tidur ni tak pernah lena. Masuk pergi rumah dia tengok tilam. Tujuh kaki tu. Tilam tu bukan tujuh inci. Tujuh kaki. Tidur dengan bini dia tak nampak mereka. Nampak tilam. Taknya lena-lena. Siapa lena? No, Pak Gat jaga pintu pagar. Tilam apa? Tak ada pederah atas kursi kayu tu. Oh. Sebab tu tuan-tuan. Orang ada susah hati ni dia kali lena. Sebab tu tuan-tuan nak kenal dalam kuliah kita. Ada orang dalam sini. Dia susah hati ke tidak? Tengok tengah kita mengajar dia boleh lena. Confirm tak ada susah hati dia tu. Kita jekah sampai nak lucut speka dia boleh lena lagi. Tak ada susah hati biar pergi kediha lah. Tak mai pun duk tengok maklum hang kunik meluat ustaz weh. Baru ni saya ceramah tajuk anak cahaya mata. Puak-puak ni dia panggil ceramah bagi tajuk kat kita pada. Saya nak pergi tu. Saya kata aku ni anak ke ada lagi kata. Kata kat anak bini pun anak tak ada lagi ni. Nak ceramah untuk ibu bapa, anak merupakan cahaya mata. Saya kata lah dalam ceramah, saya kata anak ni, nak tahu dia ni cahaya mata ke tidak. Tuan-tuan balik rumah tengok ni, hinguih penuh ni. Dia tayak ni, hinguih penuh muka ni. Tapi bapa ni dia boleh ambil tu, dia cium anak tu. Tu cahaya mata. Tu saya kata ni abang-abang, isteri cahaya mata ke tak? Ada Pak Long tu kata, penyemak mata. Oh, elok. Pada Pak Long, kita kata anak cahaya mata, saya tanya isteri ni abang-abang, penyemak mata dia kata. Anak ni cahaya mata, balik ni kena hinguih penuh boleh cium. Mak Long teratih dengan suami Mak Long malam ni. Buat-buat tayak ambil hinguih calik dengan. Abang cium, nampak ni. Terus malam saya sebut, saya cerita semalam ni pengalaman saya sembang dengan orang tikbiak. 2, 3, 4 malam lepas. Saya singgah makan dekat satu kedai. Singgah minum. Balik daripada ceramah, singgah minum. Duk, Zat, seorang budak ni dia take biak. Dia duduk berdengung dengan biak. Walaupun lepas kena biak, dia pening. Mereka duduk sembang dengan saya. Rupanya orang ni kalau pening, tuan-tuan, dia ada berdengung tu. Dia cakap betul je. Ikhlas je kak, tak ada mohong. Sebab tu Mak Long kalau nak tahu Pak Long mohong ke tak, balik lagi bancuh kopi janda ngayak biar campur sekali bagi dia minum.
Abang nikah lain tak? Demi Allah tak nikah. Bagi dia minum yang biar. Dia cakap betul. Dia main duduk kat saya. Saya kata awak ni hang. Dia tak baru kena biar. Ya. Sehari berapa bungkui? Tak ada kurang pada 4. Sebungkui berapa? 2 ringgit. 4, 8. Anak berapa orang? 2. Bini cerai. Saya kata. Ni dia isap rokok. Isap rokok. Rokok pun tak rasa apa dah. Dia punya belenguk. Saya kata ni nak tanya ni. Nak tanya hang ni. Hang aku lah budak kampung. Orang tak? Hang lama mana dah tak nak mayah? Oh lama. Lepas-lepas mengaji. Dia kata 6 tu tak nak mayah. Bagi lah. Lama apa? 28. Lahan mayah 18. 10 tahun dah tak nak mayah. Cakap betul ya? Ni kalau nak tanya ni subuh berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, zuhur berapa rakaat ni tahu tak? Ingat-ingat lupa. Saya tanya dia, Fatihah apa? Fatihah. Baca tu boleh pergi duk cari nak penutup tak jumpa. Tu Fatihah. Kalau kuliah confirm. Fatihah baca mula nak cari penghabis tak jumpa. Tambah kuliah hak kita tak tik biar pun cari tak jumpa. A'bud ta'bud, ma'bud ta'bud, a'bud ta'bud, confirm. Tu tak kata minum biar. Saya tanya dia, baru ni hang puasa tak? Allah, dia kata puasa lama, dia tak nak puasa dia tu. Ni hang bila raya ni, hang rasa tak suasana raya? Nak rasa apa? Tak puasa pun tak? Oh, malam raya baru ni orang duk kalut, duk pasang perita, orang duk kalut takbir, orang duk kalut gantung terai, hang duk buat apa? Jual meracun. Hang balik pergi apa? Balik pergi 4. Tu hang jaga pula 12:30. Subhanallah, saya penek cerita. Nek saya abang kat driver saya terlupa nak suruh dia mengucap. Kok dia terlupa mengucap. Orang tak ada rasa apa, tuan-tuan. Sebab tu baik Nabi kata jangan kamu fikirkan urusan dunia. Penyakit yang pertama Nabi kata apa dia? Susah hati yang tak berkesudahan. Yang kedua Nabi kata, orang yang gilakan dunia. Penyakit yang kedua yang Allah Taala akan letakkan dalam diri dia, faqrun la yablughinan abada. Miskin, fakir yang tidak kaya-kaya sampai bila-bila. Miskin yang tak kaya-kaya. Fakirun, fakir. Miskin yang tak kaya-kaya. Sebab apa? Orang yang gilakan kepada dunia. Dunia ni tak pernah cukup untuk dia. Ada 1 juta dia kata, ustaz, kalau boleh ada 2 juta, lega tak nak. Pemohong. Nak cukup tu masa mana? Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bila mana tanah masuk dalam mulut, masa tu baru cukup. Ikat hujung kepala, ikat hujung kaki. Masa tu baru cukup dunia untuk kamu. Itu Nabi kata. Yang ketiga Nabi kata apa? Amalun. Angan-angan. Penyakit yang ketiga Allah Ta'ala akan letak. Angan-angan yang tidak berkesudahan. Umur 90 dia kata 40 tahun lagi hampa tengok aku kaya. 90... 40 tahun lagi, berapa? 130. Dia kata kaya. Kaya apa? Pak Long, kaya lah masa tu. Ni orang yang gilakan kepada dunia. Yang kedua, Nabi kata, وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكُ مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ فَإِنَّمَا يَشْكُ اللَّهَ تَعَالَى. Nabi kata yang kedua, siapa yang pagi-pagi buta mengeluh? Kerana apa? Musibatan nazalat bihi. Kerana musibah yang Allah Ta'ala telah timpakan kepadanya. Nabi kata, seolah-olah pada waktu pagi itu dia mengeluh dan tak reda dengan apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada dia. Musibah. Sebab tu musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita ni, tuan-tuan. Kadang-kadang ni kata Al-Imam Al-Jurjani. Nama ni jarang kita dengar. Imam Al-Jurjani ni jarang dengar. Saya baca baru ni hadis ni dekat pinggiran Batu Kif. Saya sebut Imam Al-Jurjani. Ada seorang tu dia tanya, ustaz, tokek nasi kandak mana? Saya kata, Jurjani tak ada nasi kandak lah. Hamid banyak, saya kata. Imam Al-Jurjani ni jarang kita dengar nama ni. Sebab tu bila nak buh nama anak, maklong, paklong, ambil nama-nama ni. Ni buh nama anak, bagi kita nak buh makna pun tak kerti. Buh nama Andrena Capella.
Tu mai tanya kita, ustaz, nak tanya maksud apa? Maksud apa tu? Nama cucu saya, ustaz. Kita tanya balik, cucu Pak Long nama apa? Andrena Capella. Ha, Pak Long buka buku saya nak habak. Dia pun buka. Maksud apa, ustaz? Andrena Capella. Maksud dia, mak dengan pak dia tak ketawa halah. Itu maksud dia. Buh nama, biar kita nak buh makna pun tak kerti. Buh nama elok-elok. Kenapa? Nama kita ni doa. Saya duduk mengajar satu pejabat kerajaan, dia ustaz. 3 tahun dah saya duduk mengajar di situ. Kuliah bulanan saya. Yang panggil saya ni, dia ni timbalan pengarah jabatan tersebut. Perempuan. Umur 48. Saya duduk panggil dia Kak Zai. Nama betul tak tahu, orang pun panggil Kak Zai. Dia pun bahasa diri dia Kak Zai. Sebelum Ramadan baru ni saya tanya lah, ni akak, nak tanya akak ni. Apa sebab? Kita ni kenal kat 3-4 tahun dah akak ni. Rumah akak saya pi dah. Tapi heran, nama ni saya tak tahu yang betul, nama apa. Bila tanya-tanya lagu tu, air mata keluar. Orang perempuan ni air mata cukup mudah keluar. Nama akak ni tak elok, ustaz. Tak elok tu nama apa? Nama akak, ustaz, Zaniah. Allah, saya terkejut. Zaniah ni penzina wanita. Az-zaniyatu waz-zani. Bahasa kasar, jalang tina. 48 tahun orang duk menyumpah dia jadi jalang. 2 tahun dah duk buat proses nak tukar nama, tak boleh. Subhanallah. Pasal apa yang nama tu akak? Ariah akak lu dia ambil dalam Quran. Dia kira dalam Quran lah, tuan ni. Tu yang jadi kes Sungai Tani tu. Ya Syarrul Bariyah. Nama cucu dia Syarrul Bariyah. Sejahat-jahat makhluk. Terkejut tok guru tu nak pergi belah mulut. Astaghfirullah Pak Long. Nama ni tak elok. Tok Wan dia mangkit tunjuk depan muka tok guru tu. Mengucap, ustaz. Pasal apa yang saya nak mengucap? Nama ni saya ambil dalam Al-Quran. Ustaz kata tak elok. Memang dah dalam Quran tu Pak Long ada yang boleh ambil, ada tak boleh ambil. Mengucap. Ustaz tu pun tak tahu buat guna. Lah ni Pak Long, dalam Al-Quran dia ada satu nama tau. Iblis. Kita tukar mah buah nama tu. Dalam Quran juga. Mengkira dalam Quran ya. Sebab tu jaga nama elok-elok. Saya teringat baru ni saya pergi ke Port Dickson. Raya kelima pergi ke Port Dickson, balik Port Dickson. Pergi keluarga dah singgah dekat Shah Alam ada program. Esok tu nak balik. Kami pergi makan dekat section 7 tu. Dia ada kedai nasi Arab belakang Shell tu selang. Duk makan meja panjang 8 orang. Saya duk kena ujung sekali. Sebelah saya ni ada pasangan yang hangat bercinta. Balak dengan Cikaro. Tu bahasa lah tu. Lah tak ada pakwa dengan awek tak ada dah. Tu tahun 2000 tu. Tahun 90-an. Lah yang terbaru balak dengan Cikaro. Mula daripada kata balak, saya ingatkan kayu balak. Tak ustaz, balak tu pakwa. Cikaro tu, kita duk ingatkan menatang poke apa. Tak, perempuan tu dia panggil Cikaro. Yang mana yang tak omel kitab malam ni, boleh yang tu pun kerja dia lah. Balak dengan Cikaro. Balik lagi orang tanya apa? Balak dengan Cikaro. Boleh yang tu pun kira okey lah. Duk sebelah. Saya duk makan nasi. Hak balak ni panggil dekat awak dia. You. Oh, dia panggil you. Saya nak tergelak duk tengah makan nasi. Tak nak tersedak lah tergelak. You. Ya. You tahu tak baru ni, I dah baru dapat anak saudara tau. Comel sangat you. Perempuan. Awak dia tanya, ya kak? Comel sangat. Jadi perempuan tu tanya, dengan anak kita nanti mana comel? Saya hanya nak tersemuk nanti. Nikah pun tak lagi mana anak tahu anak hang comel ke tak? Lepas tu dia kata, nama apa anak you? Nama anak I, Pelangi Cinta Azira. Saya nasi tu macam nak luah balik dalam pinggan tu. Hak Pelangi Cinta tu mampu pergi lah. Azira tu. Tahu tak Azira tu tuan-tuan? Apa dia? Maksud dia, tai. Arab panggil qazirah. Qazirah ni maksudnya taik najis. Tapi Arab ni dia nak cakap cepat. Dia tak panggil qazirah. Dia panggil azira. Dia sebut cepat azira. Macam kita lah. Kita haram jadah tu tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kata kasar. Tu perkataan Arab. Mohong ustaz ni lah. Sungguh saya nak mohong apa? Saya ni ustaz. Bukan nak mohong. Kataan Arab tentang haram jadah tu. Tuan-tuan tak percaya ni yang mana nak pergi Mekah ni pergi haji.
Pi dekat Masjidil Haram, pi tang stesen teksi, tang teksi dia tunggu tu tepi tu, tang hotel tu. Driver teksi tu dia akan sebut Haram Jeddah. Haram Jeddah. Haram Jeddah. Tu dia bukan bagi kita tu. Lagi ada pula kata haram, dia kata duk Haram Jeddah. Haram dak. Teksi tu daripada Haram tu Masjidil Haram. Jeddah tu Jeddah. Macam kita lah, Sungai Petani gurun, Sungai Petani gurun. Haram Jeddah. Haram Jeddah. Haram Jeddah. Saya pi bulan 3 kata nak pi ambil teksi. Hak 3 sarif tu dia kata perasaan Arab ni nak kena dah ustaz. Awak dia duk maki kita tu. Dak 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 jangan duk pi tabuh. Naya orang tua tu sikit. Boleh kat kita balik ni nak guna perkataan tu tapi tak mau bagi Arab tahu. Percepat Haram Jeddah. Ngau cepat Arab tak tahu. Padahal perkataan tu Haram Jeddah. Majlisul Haram ke Jeddah. Macam tu lah qazira, azira maksudnya ti. Saya pun duk ketuk tangan. Ketuk tu saya nak pergi habak. Suruh balik tukar kesian kat nak nakal. Bila dengar-dengar Azira, perempuan tu dia tepuk tangan. No you. Nama dia macam nama I. I pun Azira. Elok dua-dua tai. Sambung makan balik lantak pergi kat hang lah. Eh nak pergi habak tu ingat senang lah tu. Dia marah mampus tu kita habak. Alasan dia apa dia? Memanglah kadang-kadang ni. Kita ni kadang-kadang tak salah. Yang mana yang ada nama anak tu Azira, tahu malam ni balik tukarlah. Kadang-kadang bukan salah mak bapak dak dak. Saya bukan nak salah tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan ni tertipu. Tertipu macam mana? Beli buku nama-nama Islam tu. Kadang-kadang hak menulis buku tu maklum. Lepas main print dalam internet ni. Yang buat tu pun kadang-kadang bahasa Arab pun dia tak faham. Ada satu buku baru ni tuan-tuan, Jakim dapat tangkap. Buku nama-nama murni dalam Islam yang dibuat oleh orang Yahudi. Sebab tu saya kata balik cek. Kadang-kadang kita ni terpedaya dengan buku-buku ni. Nak pi Mekah, nak cakap Arab cepat, belilah buku. Anda boleh menguasai bahasa Arab dalam tempoh 40 hari. Pemohong. Bukti dia apa dia? Unta hidup 8 tahun. Sepatah haram tak boleh cakap. Tambah kita tuan-tuan. Unta duduk di Mekah tu. Balik dia. Kaifa halak? Kita tak tahu. Tambah kita tak ada. Mohong ya buku ni boleh lah. Sebab tu bah ni dapat cucu ke dapat anak. Buku tu beli tak ada masalah. Buka cek. Yang mana yang kenal tanda nama tu merujuk dekat ustaz. Sama tuan-tuan duduk di sini ni Tok Guru ramai Ustaz Aminuddin. Din Tok Guru orang panggil tu. Ustaz Fauzi Tahir. Tanya dia, betul ya dia Ustaz? Tak mahu Ustaz Fauzi Tahir. Entah sampai orang panggil Sibawai. Tanya dia, betul ya tak ni nama ni? Macam tu cara dia jangan main lah. Boleh Azira tu taik lah. 40 tahun nak nyumpah taik. Anak ketegak kita heran. Biasa apa? Nama tu. Baik tuan-tuan. Imam Al-Jurjani kata, bila dia membicarakan bab hadis ni, dia bila mensyarahkan, dia kata, musibah yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita ni, padan dengan diri kita nak tanggung. Allah Ta'ala takkan uji kita daripada luar kemampuan kita. Allah Ta'ala yang ciptakan kita, dia tahu musibah ataupun ujian yang aku bagikan kepada kamu, setakat ni lah yang mampu kamu tanggung. Kalau lebih, kamu tak dapat tanggung ujian ni. Sebab tu kalau kita rasa ujian yang Allah Ta'ala bagi dekat kita ni tinggi tuan-tuan, hebat. Cuba kita balik, rujuk balik. Cuba kita buka balik kitab-kitab. Cuba kita renung balik bagaimana para rasul, para anbiya alaihimussalatu wassalam dulu diuji oleh Allah lebih hebat daripada kita. Antaranya Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub ni hidup Allahu Rabbi. Nabi Ayyub hidup 200 tahun, hidupnya kaya raya. Allah Ta'ala uji dia lama mana? 80 tahun. Dengan ujian yang cukup dahsyat. Sabarnya Nabi Ayyub menempuhi ujian. Penghujung perjalanan ujiannya itu kemanisan menunggu Nabi Ayyub dan keluarga. Hebat tuan-tuan. Nabi Ayyub kaya, dia tak lupakan Allah. Rukaan, sujadan, rokok dan sujud kepada Allah. Sampai iblis ni, syaitan ni dia rasa cemburu. Syaitan ni jahat tuan-tuan. Sebab tu syaitan ni bukan boleh buat kawan. Yang mana faham-faham.
Ada pula Pak Long Pak Lebel ke pihak longgak ujung-ujung ni nak berkawan dengan syaitan. Pelik sungguh Pak Long ni. Orang Kedah ha? Buat mu busuk nama Kedah ha? Kan ada Pak Long tu kan tu kena si kanak mana tu. Tentang elok siapa? Saya bukan kata kat siapa. Lebih baik kita apa nama kawan dengan syaitan yang kita kenal apa nama. Pak Long ni dia cakap dia sebut apa nama pasal dia tak tahu nama apa. Ni tuan-tuan kita kalau tak cerdik duduk diam-diam orang tak tahu kita tak cerdik. Sama-sama cakap orang tahu kita bodoh. Orang buat temu ramah pula. Pasal apa yang Pak Long pergi kata lagu tu kawan dengan syaitan lebih baik daripada kawan dengan malaikat. Apa nama malaikat pun macam kita juga lah buat salah. Ni kita bukan bercakap bab politik.